LPPTV Maluku ikut serta dalam workshop yang berlangsung selama 2 hari, dimulai pada Selasa 21 Mei. Acara ini dihadiri oleh guru dan staf SMK Negeri 7 Ambon, serta 3 perwakilan industri terkemuka termasuk Potret Maluku ID dan Percetakan Salam Indah. Workshop ini menjadi bagian penting dari program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan SMKPK Skema Reguler Tahun Anggaran 2024 dengan fokus khusus pada konsentrasi desain komunikasi visual. Penyelarasan kurikulum menjadi sorotan utama dalam workshop tersebut, di mana tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum yang diajarkan di SMK Negeri 7 Ambon sesuai dengan kebutuhan dunia industri. LPPT Ferry Maluku bersama dengan perwakilan industri lainnya memberikan masukan penting dalam penentuan arah dan isi kurikulum. Salah satu hasil dari workshop ini adalah usulan penambahan tujuan pembelajaran yang diusulkan oleh LPPT Ferry Maluku, termasuk pemahaman budaya kerja, etika, dan hukum dalam desain komunikasi visual. Selain itu, workshop ini akan diikuti dengan program guru tamu yang bertujuan untuk lebih mendekatkan siswa dengan dunia industri. Para perwakilan industri akan terlibat langsung dalam memberikan pengajaran serta pembimbingan kepada siswa, dimulai dari tahap praproduksi hingga pasca produksi desain. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, serta meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di SMK Negeri 7 Ambon. Tim Liputan TV Maluku melaporkan.